Ni Hao, Mei Mei O'Neil, iya Ni Hao. Sini saya punya telur gulung, di sini saya punya saus. Ya dadakan. Ntar ya. Siram. Selesai. Satu apa sih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bentaran aja sih guys, ini cuman kayak pengen aja gitu. Ntar aku lagi memasukkan bumbu. Bumbu-bumbu kehidupan. Halah, nggak bumbu. Bumbu apa ini namanya? Telur gulung, ngomong aja susah. Duh, takut bocor dah. Kok banyak banget, kebanyakan nih nasinya saya. Kan basah. Berminyak. Minyak. Makan ya guys. Gulung, bismillahirrahmanirrahim. Gimana guys, enak banget. Coba di review, oke. Bentar. Ya. Ini mungkin karena udah dari lumayan ya, setengah jam mungkin ada ya. Ada. Kalau ini telepon atau kirimin jajan. Lu gue kirim bom aja mau nggak? Enak loh Bel. Very delicious. Wede. Telur gulung. Enak banget. Enak banget. Iya. Yeah. Dudul katanya. Sumpah gue tampar. Kamu mau tampar aku. Nggak bisa say. Jauh, jauh, jauh. Enak bingit. Telurnya lembut, selembut sutra. Oke. Enak banget deh. Aduh, kayaknya kok gak bisa deh jadi orang-orang review gitu. Soalnya kalau lagi makan, gak bisa ngomong. Maksudnya lagi makan tuh fokus makan. Di sini kita gini-giniin, lalu kita makan. Walaupun tangan ini berminyak, namanya juga makan telur gulung, pasti sudah pasti. Ya sudah pasti berminyak, gitu maksudnya. Ih, enaknya. Apa kabar guys, BTW? Baik lah ya. Harus baik. Enak banget. Kenapa sih? Amis, memang bener amis. Namanya juga telur. Kalau yang mahal itu emas. Freak banget. Bagi nih. Bagi. Kenapa nggak tambah? Kenapa nggak kurang? Telur gulung. Siapa yang suka telur gulung? Emang ada orang yang suka telur gulung?
Iya deh bapak, oh teh beli. Emang ada yang jual malam-malam? Gak ada kan? Sering beli pas nongkrong. Wede. Bikin saja, gimana sih cara bikinnya? Tambahin air ya katanya. Air apa? Enak banget kelihatannya, bukan kelihatannya lagi. Tapi enak di dunia nyata. Kok di dunia nyata sih? Maksudnya aslinya juga enak. Kan biasanya ada tuh tapi telur gulung yang kelihatannya enak tapi pas dimakan kayak kurang gitu, kayak hambar. Air mata buaya, waduh. Siapa nih yang ngomong? Awan. Awan. Halo Mbak Inul, salah server ya. Ini siapa nih? Pak Ahmad. Di juga TTV tim online menang ya? Iya betul. Tim putih udah pada nonton belum? Nonton deh. Kalau mau. Nil puisi jamet yang gaya sopo. Apa nih yang nanya? Yang nanya Mboh, apa nih? Mboh Ramudeng, oh yang nanya Mboh Ramudeng. Yang bikin kita semua, kita berlima, mikir masing-masing. Enak banget. Lemon. Onil beli telur gulung aja dan kata siapa nih? JKT48 Family. FYI, aku habis video call, jadi aku dandan. Terus ini tuh dibeliin papa aku. Sausnya enak, iya guys, sausnya enak. Yang cara bikin saus telur gulung tuh diapain ya? Kirain udah pulang? Enggak. Pulang dari mana? Aku gak kemana-mana. Ini SR sampai telur gulungnya habis. Iya betul. Main banyak loh ternyata. Masih ada satu bungkus lagi. Paling ya aku cuman pengen live mukbang aja sih. Mukbang telur gulung. Pun gak jelas. Paling bentaran doang guys live-nya. Enak banget tau. Itu ada bihunnya. Tapi kok rasanya kayak ada tahu-tahunya gitu ya? Apa perasaan aku doang? Review ini telurnya lembut terus gurih enak. Ya Allah, bihun. Iya bihun, aku emang tadi sebut apa? Iya ini pakai bihun guys. Bilung, iya bilung ya. Bilung apa? Bihun gulung. Tapi ini pakai telur. Bilur. Bihun telur.
Harganya berapa ngap? Ini 1001. Tapi kalau mau yang besar 2000. Ini kayaknya kok yang kecil deh. Soalnya ramping. Gitu deh. Makannya pakai nasi lah, ini siapa nih yang ngomong? Risma Pututu ya. Sekte mana lagi makan telur gulung pakai nasi? Ini baru satu bungkus sih, tapi udah kenyang. Yang bikin keras adalah bihun yang sudah mengeras. Telurnya masih lembut. Tenglap. Lap apa ya? Ini emang masih cemong. Tapi ya. Udah tinggal satu, tapi masih ada sebungkus lagi. Makan sekarang apa nanti ya? Tapi bumbunya banyak banget. Kebanyakan nih aku naruhnya. Saya tadi setengahnya aja. Aku kira kayak bakal kedikitan gitu. Nanon ngelar tuh. Siapa nih yang ngomong? Kez. Oke. Tahu aja. Nanon. Aku nungguin seriesnya Nanon. Cuman lama banget. Nggak keluar-keluar. Padahal udah dari tahun lalu. Dan sekarang 4 bulan lagi udah 2022. Tapi seriesnya dia belum keluar. Terus kayak jarang banget. Lagi jarang lihat dia. Apa namanya? On IG. Abis. Aduh, aku pengen lagi. Mulut ini rasanya kenyang. Cuman masih pengen munyah. Minum dulu, Gi. Ibarat dulu. Mau minum deh. Mau buang sampah. Kayaknya bumbunya sayang, mending kita kasih enggak sih? Tapi bingung juga sih, takut tumpah. Mending kita pakai yang baru aja. Tapi pakainya sedikit. Ini lu jangan lupa minum, oke. Habisin sekarang. Ya Allah. Licin, Bos. Awas tumpah. Cocol aja, cocol. Ah, takut kalau dicocol ntar bolong. Plastiknya bolong. Soalnya kan tajam nih. Ya, oke. Gimana ya? Segini cukup nggak sih, guys? Cukup lah ya. Daripada kebanyakan. Ya, taruh. Oke, ini sampahnya. Bentar ya, saya buang dulu. Ini aku lagi syarat. Tadi aku bikin spaghetti. Masih ada? Banyak lah. Siapa kalau bukan kamu yang makan, gak ada. Hai. Habis minum.
dan buang sembah. Yes. Hah, emang kedengeran spaghetti? Masih ada guys, mari kita habiskan. Berarti itu tadi ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, kok 9 doang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 9 doang, berarti tadi 9 juga. Pas 10. Itulah pokoknya. Mari kita lanjut. Telur gulung part 2. Ini ada apa sih? Bulu kucing ternyata. Kok bisa sampai? Aduh, pernah gak sih kalian nih begini nih tangannya nih? Eh, gak kelihatan sister. Nih. Nih, kayak gini nih. Perih, padahal udah berkali-kali diguntingin tapi selalu aja ada. Katanya kurang sayur, ya gak sih? Ah, gak genap. Iya, kenapa gak genap? Iya betul sih, 10 terlalu sempurna, nanti gurunya curiga. Makan, tapi yang ini lebih besar guys, lebih gendut bentukannya. Kata siapa nih? Pacarnya Indah, WD. 10 ribu yang 1000-nya saus. Coba telur gulung 50.000. Yang bener-bener aja nih, Maul teradil-adil. Ini aja 20, hampir 20. 50 tapi bareng-bareng anak. 5 itu deh. Baru saya mau. Abis ini lanjut spaghetti gak ya? Lanjut gak sih? Aduh ya Allah. Gagal dah. Padahal sih yang udah tahan-tahan makan. Yuk tahan, yuk tahan. Eh, malamnya makanannya ada cemilan-cemilan enak. Makanya malah lambai-lambai ngomong apa sih saya? Mau ngomong apa sih? Katanya kenyang emang. Tapi tapi mulutnya penuhnya. Apa sih Neil? Iya enggak tahu apa. Ngangung-ngangung. Maaf ya guys. Aku kalau ngomong suka gak jelas. Suka kleset. Jadi bingung deh mau ngomong apa. Terkadang hidup membingungkan. Tapi kalau gak dihabisin sekarang nih telur gulung, nanti gak enak. Kita habisin sekarang aja. Iya gak? Iyalah. Permen kesukaan Onil apa tuh? Permen Anon, iya. Cuma bukan permennya, orangnya. Lukas nyanyi pakai ukulele nanti deh. Lagi makan sekarang, oke? Ternyata main banyak ya yang suka aku kayak pakai ukulele gitu, nyanyi gitu. Aku kira kayak ya satu lah yang suka. Ternyata lumayan. Adele said belajar ngomong dulu. Iya tuh dia sering ngomong gitu. Padahal dia juga suka ngomong gak jelas. Wah, ada disco light. Thank you. Kak Almaki. Tadi ada yang nanya, siapa nih? Anak adopsi Neil, jari kamu lentuk gak? Eh, lentuk. Neil, jari kamu lentik gak? Enggak, aku jarinya tuh bantet, guys. Ini ada apa? Ada sambal, saus sambal. Jari aku tuh gak lentik. Tuh, bantet.
Kadang tuh suka, aku tuh kadang tuh suka apa suka pengen gitu mandiin kuku, cuman nggak betah. Makanya aku kayak kenapa keren banget gitu ngeliat cewek yang kukunya bisa lentik bagus gitu. Kebanyakan tepung nggak sih, kayak makannya bantet. Bener banget nih Mbak Indah, kayaknya iya sih kebanyakan tepung. Lebih lain kali main skipping kali ya biar nggak bantet. Oke. Emang ada hubungannya ya sama orang lentik, maksudnya orang lentik sama jari lentik sama main gitar gitu. Maksudnya kayak kalau jadi lentik, main gitarnya jago gitu. Emang gitu ada? Angkat dosa gak sih biar sis? Banyak dong dosanya. Oke. Guys, tapi kayaknya aku lama-lama enak deh. Aku nanti aja ya, lanjutin makan ini. Kita makan spaghetti dulu gitu. Ya gak sih? Masih ada banyak soalnya. Enak, iya enak. Ini kayak langsung bak bek bak bek bak bek dihajar langsung. Betul banget nih kata siapa nih, siapa nih yang ngomong, Fauzia, karena minyaknya jadi enak. Bener deh, banyak minyak. Ayah. Oke. Kayaknya aku akan stop. Maaf banget telur gulung. Tapi boleh deh satu lagi. Satu lagi aja dulu. Dah. Satu lagi. Pakai saus nih. Padahal. Maaf ya. Pernah nyoba bikin sini nggak? Nggak pernah, belum. Satu lagi. Oke. Udah, enak banget. Tolong. Iya sih, habisin. Ntar nggak enak. Rara, apa nih? O'nail piercingnya? Bukan, guys. Ini anting. Ini anting yang mesti dikatasin. Kayak sok-sok alay gitu loh. Ya kan? Gimana sih? Loh? Gimana? Ah, kok gini sih? Kok dia ke bawah? Ya. Rara sini. Enggak bercanda ya Rara. Bentar. Lucu tahu antingnya. Bentar. Nih, gini loh caranya. Oke, minum dulu. Murah tuh, iya sih kayaknya nih. Soalnya mama aku sih beli paling kayak cuman belasan ribu gak sih? Anting-anting gini banyak di e-commerce gitu. Wah, ada disco. Kak Atsel Lisa, thank you.
apa nih? Kenyang, alhamdulillah. Kadang jadi nggak tahu mau ngomong apa. Apakah kita harus mengambil spaghetti sekarang? Apa bedanya kamu sama kucing? Nggak tahu apa tuh bedanya. Coba kasih tahu nih siapa nih. Kak Fahrul 86. Bongong aja. Gemes banget juga pengen nampol. Hah? Ini siapa nih? Gin. Tampol. Tampol, tampol. Yuk bisa yuk. Sebenarnya aku bisa-bisa aja sih. Cuman apa yuk? Tahu. Aku only pernah workout. Aku sekarang jarang workout. Aku seringnya cuman belajar-belajar, lagi belajar-belajar dance. Ya itu sebagai workout gitulah. Ya enggak sih? Bisa. Dance-nya juga enggak susah-susah sih. Dance-nya lagu aja gitu. Itu juga kayak malam-malam. Ada orang apa belajarnya malam-malam. Oni lu cantik banget dah, insecure gue. Siapa nih Kak Nachwa? Nachwa, masya Allah, jangan bilang kayak gitu nanti aku terbang. jangan insecure. Cantik relatif. Workout tuh kuli kan maksudnya. Iya. Ya, ubah insecure menjadi bersyukur. Nih, aku ngantuk, aku tidur dulu nih. Oke, dadah. Aduh. Tunggu ya, bentaran dulu baru ngambil spaghetti. Onil cakep, bismillah abangnya. Heh. Kamu sama abang aku nggak bisa selesai. Sendeh ngegodain gini. Banyakin minum. Iya tadi aku udah habis minum. Semoga cukup ya. Duh. Cause for life. Now watch me wait. Now watch me nene. Now watch me wait. Lagi sakit apa kak? Ini yang nanya siapa? Katak beradik kebetulan lagi sakit mental. Enggak, bercanda. Bercanda ya Allah. Cornelia udah masuk kuliah belum? Panik lagi nih dari Natswa lagi nih. Ya bener apa nih? Ya emang bener lu cantik, astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah, makasih ya Natswa. Kau Neil, kau mirip siapa? Mirip siapa? Mirip banget tau sama kau dia. Gimana ya caranya aku bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Pertanyaan yang bikin aku emosi. Pertanyaan sih, itu pernyataan. Setuju bang. Apa nih setuju bang? Duh, gatel deh. Cabut aja deh. Terkadang tuh pakai anting-anting gitu gatel, cuman lucu aja. Lucu, jadi ingin memakainya. Tapi kuping ini terlalu ngambekan.
dikit-dikit gatel, dikit-dikit gatel, dikit tak cabut aja. Garuk Nil, jangan dong. Aku pernah tahu bulan puasa kemarin pas lagi share house gitu atau event-event Ramadan, kuping aku lagi gede sebelah gitu. Yang ini gara-gara luka. Tapi orang nggak ada yang nyadar deh kayaknya. Kayak beda gitu nih, yang sini gede, gede banget. Gara-gara waktu itu gatal, terus aku garuk, garuk aja, pegangin, terus aku pencet, pencet, biar kayak kita gatalnya hilang gitu kan. Eh ternyata lama-lama jadi gede, gede gitu lumayan. Beda sama yang sini rada bengkak gitu, rada bengkak, terus kekelupas kulitnya. Pernah gitu. Kalau misalnya ada yang sadar foto aku waktu jadi bapak-bapak yang pertama kali yang pakai apa namanya? Bunga di jas itu tuh di sini. Pas lagi pakai wig kan kelihatan tuh kupingnya. Terus jadi itu tuh kelihatan bengkak gitu. Situ dari situ sempet sebulanan kali aku enggak pakai anting. Sekarang baru deh pakai anting gitu. Yuk belajar ngomong dulu, iya. Dikit lagi aku belajar ngomong. Enggak tahu kenapa sih. Nil dicariin adik gue. Kenapa adik lo nyariin gue? Udah steril antingnya, iya deh. Kayaknya di antingnya sini aku pakai anting ini ya, sini aku pakai anting ini, nggak ketutupan lubang tindiknya, enggak sih, paling cuma terada pas awal abis nggak pakai anting tuh rada apa ya, mengering gitu dalamnya gitu karena abis kayak luka gitu kan. Cuman abis udah dipakai anting lagi enggak. Nih awalnya tuh kayak gini doang nih, biasa merah awalnya. Terus gatel. Terus digaruk ini sekarang juga gatel lagi. Tapi aku tahan deh. Ayo tahan yuk, bisa yuk. Jangan garuk-garuk kuping. Antara tiga-tiga cuma kamu yang dipilih adekku. Oh gitu. Kok bisa sih adeknya? Jangan digaruk, oke, yang gak aku garuk. Awas infeksi, iya takutnya infeksi. Soalnya aku ada aja kalau masalah kuping tuh. Dulu SMP aku juga pernah sakit gara-gara keseringan tidur pakai headset. Tidur pakai headset, volumenya gede. Terus sampai akhirnya pernah kupingnya sakit banget, sakit sesakit itu. Bahkan dipegang gini doang. Aduh, aku masih keinget tuh rasa, jatuh. Dipegang gitu doang tuh masih keinget rasa sakitnya. Terus sampai ke THT gitulah segala macam. Terus sampai dikasih obat, tetes gitu. Untung aja sembuh gitu kan. Kayaknya hati-hati ya guys, jangan pakai headset. Selalu pas mau tidur tuh mending lepas aja, enggak usah pakai headset. Ya. Ya lu ngadu badminton coba sama Adel. Tidak aku usah jawab, kalian bisa tahu kan jawabannya apa. Oke, aku mau ngambil spaghetti dulu. Spaghetti maksudnya. Dadah.
Hello. Lama gak sih? Lama ya, lumayan. Udah membawa sebongkah. Mulai-mulai apa? Ini kok udah pada mulai? Di sini spagettinya ada, ini apa ya? Sosis. Sosis. Ya udahlah, enggak usah dijelasin, udah pada tahu juga kan isi spagettinya enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rizaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan, guys. Heh, bohong. Jangan ngangong-ngangong aja. Gak usah ngomong ngelak-ngelak. Tadi ada yang jujur. Iya kan? Ya gak sih? Ngelak beneran gak? Kan? Pada hahaha, WKWK semuanya. Tauan. Bohong. Manusia pembohong besar. Jangan seperti itu, kawan. Lek. Biarin, makan aja yang penting. Kamu mau ngeprank aku? Nggak bisa, say. Not today. Coba lagi ya, nanti. Tungguin, nanti aku pura-pura nggak tahu. Oke. Pengen nampol, maaf ya. Keselin nggak sih? Oke. Enggak, betul, dia lampe. Kau menang. BTS, not today, betul. Enak deh, ini bakso apa sosis sih? Kayaknya bakso. Bakso sosis ya? Aku ngambilnya gak terlalu banyak sih, guys. Gak terlalu banyak kan? Oh iya, ngomong-ngomong nih, karena Kak Fahrul Rozi ngomong kangen suara jangkrik, aku juga heran. Kok tumben udah jam segini gak ada suara jangkrik? Capek kali ya, istirahat. Tolong, itu banyak, hah? Apa? Ini banyak. Ini porsi normal. Hah? Porsi normal. Iya, normal. Normal kan? Normal. Ini enggak banyak-banyak amat. Ada apa sih, ya Allah? Enak banget, jujur. Kayaknya aku beneran kenyang. Tapi kan aku udah ambil, aku harus habisin. Kenyang dikit sih. Anel mana? Anel. Adel mana dah, Kak? Di rumahnya dong. Saya kan lagi di rumah saya. Adel di rumahnya. Kebetulan kita tidak tetangga. Kalau kita tetangga, kita nanti jadinya tetangga. Masa gitu? Enggak ya. Gitu. Jadi di sini tidak ada Adel. Dia sedang di rumah. Betul? Betul.
Kok awakmu gawe dhewe tas spaghetti ne? Mamaku sing buat spaghetti ne. Yo gawe nang omah. Wah, lu ngechat saya. Iya, apa lu? Ini gue balas lu. Ada apa lu? Wow. Enak berarti spaghetti ini. Iya, enak. Enak, Cak. Lek aku mang belum kenyang. Apa ya? Gue mau nelfon lu. Ayo serang Lulu, jangan nelfon gue Lulu. Please Lulu, I'm begging you Lulu. Yuk Lulu, bisa yuk. Dia mau nelfon gue. Hey Lulu. Kenapa sih Lulu? Ada hal penting apa sih Lulu? Ntar ya sabar. Ntar deh, abis ini selesai deh. Lulu mau nelfon saya, takutnya ada apaan lagi. Bentar yuk. Bentar lu, gue kelarin dulu makan gue. Nanti gue telepon dulu. Oke? Okay? Oh, enggak. Oh, bercanda. Oh, lu bercanda, guys. Lucu banget lu, kamu bercandanya. Kamu lucu banget. Lu, gue kira ada apa? Lu kira ada sesuatu. Ya deh, ya aku sudah selesai makan. Katanya nanti gue di Serang. Lah kan lu emang lagi di Serang. Ya enggak? Rumahnya Lulu di Serang. Serang maksudnya. Enggak lu, emang gue tuh tadi tuh emang bentaran doang. Gue tuh pengen makan aja, makan sambil live gitu. Kayak orang-orang begitu. Kita mah pengen aja. Dah, abis. Tinggal bumbu-bumbu sayurannya. Gak suka. Minum dulu, guys. Fantastic. Mantap guys, alhamdulillah kenyang. Siapa yang belum makan nasi? Belum makan malam hari ini. Belum makan. Dadah. Makasih ya yang udah nonton. Ntar doang. Oh iya, gift-giftnya terima kasih ya. Alhamdulillah. Kak Adi, Kak Indra Persetia. Nah, kenapa sih yang munculnya tuh gak bisa muncul semua? Yaudah aku baca yang aja. Kak Davin, Kak Hanakit, Catakli, baca gimana? Kak Almaki 21, Kak Salisa, Kak Prayogi, Haryo, Kak Rifanisasi, Kak Indra Persetia, Kak Ahmad Samufi. Bentar. Kak Sahrul Astrofani, Kak Azam, Imadudin, Kak Faisei, Kak Huda, Kak Andri Fauzi, Kak Kiara, Kak Bujar, Kak P, Arya Panji, Damput, dan Kak Lutsan. Dadah, terima kasih sudah dua gulung dan spaghetti. Bye-bye. Bye, guys. Hi, ladies. Dadah, makasih.